Pikir aja. Saudara Lun, relawan peduli kabut asap Rahmat Maulizar bersama istrinya membagikan 1000 masker bagi pengguna jalan yang melintas di seputaran Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Pembagian masker ini merupakan inisiatif keduanya sebagai bentuk kepedulian terhadap bencana kabut asap yang kini mulai menyelimuti kawasan Banda Aceh dan sekitarnya. Rahmat bersama istrinya membagi-bagikan masker secara gratis kepada masyarakat pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pemakaian masker diharapkan menjadi upaya pencegahan terhadap efek buruk karena terhirup asap, seperti ISPA maupun sesak nafas. Kami hari ini relawan kabut asap di Aceh membagikan 1000 masker di Banda Aceh, pusat kota. Karena dalam 2 hari ini kabut asapnya mulai tebar. Ada berapa masker yang dibagikan? Hari ini untuk sementara kita 1000 lembar dulu kita bagikan. Rahmat. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.